Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanika Rahman, wartawan Tribun Ceramah.com di Kabupaten Ramai Jawa pada tahun ini. Saya sedang berada di Masjid Pusaka Rahman ya, tepatnya di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Ramai Jawa Barat, di mana seperti kita lihat saat ini banyak sekali warga yang datang ke masjid ini untuk mandi di sumur pus di yang ada di Masjid Pusaka. Kegiatan ini memang sudah rutin ya, kan terutama pada bulan Muharram setiap tahunnya. Warga dari bermacam-macam daerah diketahui datang ke sini dengan harapan mendapat berkah dari air di Masjid Pusaka. Seperti tadi Tribuncerobohan.com sempat berbincang dengan salah satu warga dari Kecamatan Terisi ya. Dia ada datang memang untuk mandi di sumur ini dengan harapan penyakit sakit kepalanya itu bisa reda atau bisa hilang. Mereka juga memadai air ya untuk bisa dibawa pulang. Baik, mungkin sekian ya laporan langsung dari wartawan Tribun Ceramah.com di Kabupaten